Dengan jatah kerja masing-masing. Aku tidak tahu diriku siapa. Apakah aku seorang sutradara, seorang aktris, si imajiner, si empatis, atau seorang revolusioner? Karena ketika ku bayangkan siksa yang paling mengerikan, dan ketika aku mengungkapkannya, aku mencari menderita sendiri. Dan aku melihat orang lain mendadak berubah dan menjadi orang-orang aneh dan berlaku untuk nyeleneh. Pak ke dalam!
di balik